Dan guys, hari ini aku dapat produk lagi dari Sandplus. Ini ya, ini tipe yang 10 ml. Aku dapat 3 jenis, nanti aku review semua hasil aromanya ya guys ya. Ini bentuknya kayak gini, ini koko. Susah remuknya ya guys ya. Oke, kemasannya seperti ini. Di dalamnya ada bubble wrap juga. Sudah itu aja, kosong ya. Yang kedua. Dan yang ketiga. Kita lihat atas saja. Ini bubble wrapnya dilingkar ya, lumayan banyak ini. Ini ada kartu ucapan. Sama. Yang ini yang travel size untuk tipe ONS. ONS. Kemudian oh ini yang untuk perempuan itu ya guys ya. Pro player seduktif. Sama saja semua isinya dia ya. Nah ini yang exclusivity ya, side effect. Ini yang 10 ml. Ini premium banget botolnya. Ini guys ya. Nanti tiga-tiganya aku mau review gimana aromanya. Langsung buka aja nih guys. Aduh susah. Nanti kita buka aja ya guys. Oke guys, ini 3 parfum yang mau kita coba, yang sudah kita unboxing sebelumnya. Ini ada dari yang ONS. Ini kita dari packagingnya dulu ya. Packagingnya ini dia sama-sama ketiganya ini menggunakan spray untuk yang 10 ml. Untuk yang ONS ini, ONS ini dia sangat simple ya. Sangat simple dengan stiker yang transparan, kemudian ada tulisan ONS ya. Jadi kalau kena alkoholnya ataupun terkena spraynya mungkin bisa hilang guys tulisannya. Lihat enggak? Tuh ya. Kemudian yang kedua itu lumayan mewah ketimbang yang lain, HRNY dengan stiker yang apa itu ya, khasnya yang hitam dan hijau. Kemudian yang Pro Player For Her. Kita ini 2 parfum untuk laki-laki, 1 parfum untuk perempuan. Nanti aku review bagaimana responnya aku terhadap wanginya ini guys. Nanti untuk follow up review secara lengkapnya nanti aku buat di video yang berbeda ya. Kita mulai dari yang ini dulu, yang perempuan cewek dulu ya. Kita tes di sini. Oke. Dari semprotan pertama ya ini. Aromanya itu sangat gimana ya guys ya, bisa dibilang sangat enak untuk dicium dan juga bisa dibilang ini mewah guys. Mewah dan juga ini kalau untuk dating dan juga ini menggambarkan kayak cewek-cewek yang high class kayak gitu guys kalau pakai ini. Dan juga kalau deket dengan cewek yang pakai parfum ini, otomatis biasanya kalau aku secara pribadi setelah mencium aromanya ini bisa membuat kita nyaman dan juga tahan deket-deket kalau lama-lama guys. Karena aromanya itu manis tapi nggak terlalu manis yang sampai buat enek ya. Dan juga ini aromanya itu bermain dengan aroma-aroma yang lain guys, jadi dia itu nggak ngeboseni, istilahnya itu ada note-nya itu bertemu dan aroma-aroma yang lain itu kaya sih aromanya untuk yang ini guys. Oke, kita lanjut review lagi 2 yang untuk laki-laki, yaitu HRNY Side Effect dan juga ONS ya, dari yang Side Effect ya. Karena ini adalah parfum salah satu best seller dari Sandplus guys. Ya gitu ya. Best seller dan juga yang paling katanya paling enak sih. HRNY ini aromanya itu manis, lembut, sedikit spicy. Jadi kalau dibilang ini HRNY ini untuk dibawa dengan berjalan dengan pasangan kita, ya recommended banget sih. Karena ini
cukup manis untuk kita pakai untuk ngedate ataupun untuk bersama orang yang kita sayang kayak gitu guys. Mantap banget sih. Wajar ini bisa jadi best seller kalau ini enak banget. Kalau dibandingin dengan yang satunya lagi yang HRNY yang special edition, aku sih lebih suka yang ini ya. Tapi kan ada juga yang di review-review orang itu yang katanya special edition itu lebih mantap. Tapi aku lebih suka yang ini guys. Pin terakhir kemudian ONS ya. ONS. Coba nih bagian kanan. Wow, ini bukan salah satu parfum yang sangat viral di dari Scent Plus ya, tapi ini bisa dibilang salah satu base-nya lah. Enak juga, nggak kalah dari yang dua ini guys. Untuk laki-laki, tapi dia itu lebih gimana ya? Aromanya tuh memang sedikit lebih kuat. Jadi kalau untuk nongkrong ataupun dengan bareng laki-laki atau teman itu mantep, tapi untuk dibawa untuk suasana yang calm, dingin itu cocok juga guys menggunakan yang ONS ini guys. Jadi tiga-tiganya recommended sih kalau aku sih. Itu tadi review 3 aroma ini ya. Nanti aku akan buat review gimana ya, bisa dibilang follow up review dari 3 produk ini secara mendetail tentang notes-notesnya, notes awal, notes atas, kemudian gimana ya, base notes-nya yang pastinya kan, kemudian perpaduan permainan antara base note dengan notes-notes yang lainnya nanti aku akan review di video follow up dari tiap-tiap produk ini. Aku buat produknya ini beli yang 10 mili semua ini ya, karena aku nggak mau sayang lah ya kalau dibuang langsung beli yang ukuran besar. Jadi aku beli yang ukuran 10 mili dulu, nanti kita lihat apakah ini cocok apa enggak. Kalau aku secara pribadi suka, nanti aku akan beli yang lebih besar lagi ukuran size nya guys. Kalau secara pribadi aku sekarang 3 ini recommended semua sih malahan. Aku kan kalau sudah aku akui secara pribadi yang aku paling suka dari Scent Plus itu Pro Player, kemudian apa itu yang satu lagi Staycation, yang HRNY enak juga tapi tidak terlalu aku suka tapi nggak hype banget kayak gitu kan. Dan untuk tiga-tiga ini aku bisa bilang aku hype banget, suka banget dengan 3 ini guys. Dan aku akan review satu persatu ya, satu persatu follow up. Dan juga untuk membedakan yang asli dengan yang palsu itu kita lihat dari penjualnya guys. Penjualnya itu hanya di Scent Plus, baik itu dari platform manapun. Yang setahu aku sih platform yang orinya itu ada di Shopee dari Scent Plus, kemudian dari TikTok Shop ya. Aku nggak tahu kalau ada di toko-toko lain, nggak tahu ya. Dan juga ini Scent Plus belum ada cabang-cabang lain, jadi nggak ditaruh dari penjual yang mana, yang lain, yang ini, yang itu. Dan juga biasanya harganya itu yang KW itu beda jauh guys. Biasanya harganya cuma 20.000, 15.000 untuk ukuran bundling 30 mili. Ataupun juga kadang itu dia beli satu dapat 3, dapat 4 kayak gitu kan. Untuk bibitnya ataupun jus dari parfum ini sendiri kalau kita ukur untuk yang EDP yang tahan 5, 4 sampai 6 jam itu dengan harga segitu kan enggak mungkin ya guys ya. Seperti biasa nanti link pembelian aku taruh di bagian deskripsi. Oke, semoga ini bisa membantu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.